doa pagi. Kami mohon pengharapan untuk segala permohonan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sumber penghiburan dan pengharapan yang abadi, Engkaulah yang senantiasa memberikan pengharapan di hati kami. Dikala kami merasa segala hal yang kami lakukan seperti tidak membuahkan hasil. Di saat kami putus asa, Engkau selalu ada memberikan penghiburan, pengharapan, dan membesarkan hati kami. Tuhan Yesus, semua kesulitan yang kami alami tidak akan terasa berat lagi, karena di dalam namamu ada pengharapan untuk segala permohonan yang kami butuhkan dan rindukan dalam hidup kami. Tantangan berat yang kami hadapi dalam hidup ini, semuanya tidak akan terasa berat jika kami selalu berpengharapan dan berpegang pada firman-Mu. Semoga penghiburan dan pengharapan ini senantiasa Engkau limpahkan bagi kami untuk memberikan kekuatan iman. Tuhan Yesus, dalam peziarahan hidup ini tidak selamanya berjalan dengan mulus. Terkadang kami mengalami rintangan dan tantangan. Ya Tuhan, Engkau selalu hadir memberikan pengharapan dalam hidup kami. Melalui kehadiran-Mu, kami mendapatkan harapan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, permasalahan yang terjadi dalam hidup ini terkadang membuat kami merasa tidak berdaya. Ada kalanya kami merasa benar-benar tidak berdaya menerima tantangan dan permasalahan. Tuhan Yesus, di dalam namamu kami memohon pengharapan untuk segala permohonan kami. Engkau mengetahui di dalam hati kami permohonan yang mendesak dan menjadi kerinduan kami selama ini. Tuhan Yesus, kami memohon pengharapan untuk segala permohonan yang menjadi kebutuhan dan kerinduan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengabulkan segala permohonan kami seturut ketetapan dan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan dan pasrahkan segala pengharapan kami dalam kuasa-Mu. Tuhan Yesus, dalam setiap perjuangan dan tantangan yang kami hadapi, Engkau selalu memberikan pengharapan pada hari esok. Setiap penderitaan dan cobaan yang kami alami pasti akan menjadi akhir yang baik pada waktu yang tepat. Pengharapan dan permohonan yang Engkau kabulkan tidak pernah terlalu cepat, juga tidak pernah datang terlambat. Tuhan Yesus, kami percaya hati-Mu yang kudus akan selalu mengalirkan kasih kepada kami dan pengharapan sepanjang masa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengharapan dan permohonan yang Engkau kabulkan bagi kami.
Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal ziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.